Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Luhut dilantik bersama dengan para Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Melalui akun resmi Instagramnya, Luhut menceritakan jabatan tersebut pertama kali dilontarkan oleh Prabowo saat ia mengundang Prabowo Subianto ke kediamannya. Pertemuan tersebut dilanjut di acara Gala Dinner Akabri yang dilaksanakan di Gedung Sopodel Tower. Di acara tersebut, Prabowo meminta izin kepada istri Luhut untuk memperbolehkan Luhut untuk menerima tanggung jawab baru di posisi yang baru. Sebagai prajurit, Luhut mengaku selalu siap menerima amanat tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Luhut menambahkan tantangan perekonomian yang dihadapi Indonesia ke depan tidaklah ringan. Ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks ada di depan mata. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, ia diminta Presiden Prabowo untuk membantu meningkatkan tata kelola di Kabinet Merah Putih. Menurut Luhut, digitalisasi menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan tata kelola. Ia menyoroti pentingnya penggunaan dan penyempurnaan e-katalog serta sistem informasi mineral dan batubara yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Ya, Presiden Prabowo minta membantu kelola kita lebih baik karena tata kelola itu pasti saya kira itu akan bisa membuat kita lebih efisien. Jadi source of revenue kita seperti e-katalog, Simbara untuk batu bara, Simbara nikel, Simbara untuk kelapa sawit, dan juga apa government teknologi itu menjadi target Presiden Prabowo. Dan saya pikir kita bisa lakukan lah, ya. Dan kalau kita kerjakan dengan bersama-sama, mestinya dalam 1-2 tahun ini bisa yang quick win daripada Presiden Prabowo, saya kira. E-katalog versi 6 sudah akan kita luncurkan oleh beliau. Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Kabinet Merah Putih pagi ini. Sejumlah menteri dalam pemerintahan Joko Widodo kembali menjabat dalam Kabinet Prabowo, termasuk Sri Mulyani, Bahlil Hadalia, dan Budi Aristiadi. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Kabinet Prabowo berjumlah 48 kementerian, jauh lebih banyak ketimbang Kabinet Joko Widodo yang berjumlah 34 kementerian. Sejumlah kementerian baru dibentuk dan sejumlah lainnya dipecah. Jumlah kementerian koordinator pun bertambah, yang sebelumnya hanya 4 pada era pemerintahan Jokowi, kini menjadi 7. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengucapkan selamat atas pelantikan Presiden RI Prabowo Subianto. Biden menantikan kerjasama dengan Prabowo untuk memperkuat kemitraan strategis antara AS dan RI. Biden mengucapkan selamat kepada Presiden Prabowo Subianto atas pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan kepada rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilih dan menyuarakan pendapat mereka. Dia menyoroti hubungan diplomatik AS dan Indonesia yang sudah terjalin selama 75 tahun. Dan kini Biden menantikan kerjasama dengan Prabowo. Biden mengatakan hal ini membuktikan bahwa demokrasi bisa menjadi solusi atas tantangan penting. Adapun demokrasi juga berdampak kepada kehidupan rakyat. Sebelumnya pelantikan
sebelum pelantikan, Prabowo juga dihadiri tamu negara dan perwakilan negara-negara sahabat Indonesia. Sejumlah pemimpin negara mengucapkan selamat ke Prabowo. Beberapa pemimpin yang mengucapkan selamat seperti Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Presiden China Xi Jinping. Pasar kripto bergerak menguat pada hari ini bersamaan dengan tingginya kemungkinan calon presiden AS Donald Trump untuk memenangkan kontestasi politik di AS. Sentimen lainnya adanya arus masuk yang besar ke dana yang diperdagangkan di bursa AS atau ETF Bitcoin spot pekan lalu. Merujuk dari CoinMarketCap pada Senin 21 Oktober jam 8 pagi, pasar kripto mengalami kenaikan. Bitcoin menguat 1,56% ke $69,249 atau sekitar 1,06 miliar rupiah dan secara mingguan berada di zona positif 10,58%. Ethereum terapresiasi 4,05% dalam 24 jam terakhir dan dalam sepekan naik 11,83%. Adapun kripto Bitcoin mencapai level tertinggi dalam 3 bulan saat perdagangan Asia awal pada Senin. Dan dolar terlihat siap untuk melanjutkan kenaikannya di pasar yang menghitung mundur menuju pemilihan presiden AS dalam 2 minggu. Survei pemilu menunjukkan peluang yang meningkat bagi mantan Presiden Donald Trump untuk memenangkan pemilihan 5 November yang mendorong penguatan dolar. Karena kebijakan tarif dan pajak yang diusulkan dipandang akan mempertahankan suku bunga AS tetap tinggi dan melemahkan mata uang mitra dagang.